Paci Ebene, damai dan kebaikan. Ini aktivitas, salah satu aktivitas ekologis anak-anak Santo Yusuf. Mereka mencabut rumput di antara tanaman sawi putih. Yang menarik bahwa rumput ini tidak ditanam, tapi dia tumbuh bersama dengan tanaman sawi putih ini. Kadangkala sesuatu yang baik yang kita tanam, tapi ada yang lain yang tumbuh bersamaan, tapi membutuhkan tangan-tangan kasih yang membuat tanaman apa yang memang kita tanam bisa bertumbuh dengan baik. Tanaman yang sudah dibersihkan akan mendapatkan cahaya, mendapatkan terang, sehingga tanaman ini mampu bertumbuh lebih baik lagi.